Cancer, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema "Siapa yang Mencintai Kamu". Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, Cancer, mungkin pernah beberapa waktu lalu kamu mematahkan hati seseorang. Seseorang ini pernah mengejar kamu. Di sini ada the start. Seseorang ini pernah mengejar kamu, pernah ngebucinin kamu. Di sini ada Knight of Wands, pernah ngebucinin kamu, tapi kamu patahkan begitu saja dengan berbagai alasan. Kamu mematahkan hatinya, kamu mematahkan perasaannya, atau apapun itu, kamu menolaknya secara halus. Kamu menolaknya secara halus. Tapi di sini ada Ace of Pentacles. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu mulai menyadari, kamu mulai melihat, bahkan semuanya berputar kembali. Di sini yang dulunya dia yang mengejar kamu, kali ini kamu yang akan mengejar dia. Di sini ada si Soft Cups, kamu meminta, kamu memohon untuk bersama dengan dia, dan usianya sepertinya tampaknya lebih jauh lebih tua, sekitar 5 tahun dibandingkan dengan usia kamu. Kamu berharap banyak dari orang tersebut. Di sini mungkin doanya sudah dihijabah sehingga seolah-olah kamu yang benar-benar melihatnya, kamu benar-benar menginginkannya. Selama masa healingnya, ketika kamu membuatnya menolaknya secara halus, dia benar-benar memperbaiki dirinya lahir batin, dia memperbaiki apa yang dia ketahui, apa yang bisa dia perbaiki. Dia berubah menjadi high prestige, dia berubah menjadi sosok yang mandiri dan tidak bucin lagi seperti yang sebelumnya dia ngebucinin kamu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, justru kamulah yang berbalik arah mengejarnya. Kamu sudah meluruhkan rasa malu kamu, kamu sudah meluruhkan rasa ego kamu untuk mendatangi orang tersebut. Sepertinya ini teman lama atau orang lama yang sudah kamu kenal, yang ada di lingkungan kamu. Di sini ada Three of Pentacles, banyak kelebihan-kelebihan yang selama ini tidak kamu dapatkan, tidak kamu ketahui dari dirinya ketika kamu menolaknya secara halus. Ada Five of Pentacles, dia pergi dengan rasa sakit hati, dia pergi dengan rasa dingin, bahkan dia sempat mati rasa atau membunuh perasaannya untuk tidak pernah falling in love dengan orang lain lagi. Bahkan terhadap kamu. Di sini ada Ten of Cups. Di sini justru Ten of Cups di sini justru kamulah yang memimpikan untuk bisa bersama dia, untuk bisa menjalin relationship dengan dia yang jauh lebih serius lagi dibandingkan sebelumnya. Dan tampaknya di sini kamulah yang ngebucin dia. Di sini ada The Devil. Sebenarnya di sini The Devil ini di satu sisi dia benar-benar belum healing, dia benar-benar belum sembuh dari rasa sakit yang kamu torehkan beberapa waktu lalu. Di sini dia hanya cukup sebenarnya di satu sisi dia cukup senang ketika semuanya beralih, kamu yang ngebucinin dia, kamu yang mengejar dia. Dia bisa senang bisa mengambil alih perasaan kamu, dia bisa mengambil alih apa yang sudah kamu torehkan selama ini.
tapi rasa sakitnya belum bisa mengobati, belum bisa mengiyakan apa yang kamu cita-citakan selama ini. Di sini ada Theopentacles ini ceritakan sebenarnya di sisi lain, dia sebenarnya masih memiliki rasa yang dalam terhadap kamu, tapi rasa sakitnya jauh lebih besar dibandingkan rasa sukanya. Jadi, dia benar-benar harus mempertanyakan pada dirinya apakah benar-benar ini yang terbaik atau bagaimana. Dia masih tetap harus bertanya pada dirinya sendiri mengapa ini terjadi, kenapa semuanya berputar 360 derajat ketika kamu ngebucinin dia. Tapi rasa sukanya masih sedikit dibandingkan rasa sakit hati yang pernah kamu torehkan sebelumnya. Untuk konfirmasi kartunya, kita shuffle beberapa kartu untuk kamu, Cancer. Di sini ada Eight of Swords. Di sini dia ingin menceritakan betapa sulitnya dia mengobati dirinya, dia healing, dia bagaimana dia bisa melepaskan perasaannya terhadap kamu akibat kisah lama yang saya ceritakan tadi. Dia ingin menceritakan bahwa apa yang kamu torehkan sebenarnya tampak sangat sederhana, tapi sangat sempurna lukanya yang sangat dalam, sehingga mungkin kamu melihatnya dia tertawa seperti biasa, tapi sebenarnya dia bekerja keras untuk mengobati, untuk terbebas dari perasaan, dari rasa bucinnya, dari apapun itu yang berkaitan dengan pengharapannya terhadap yang namanya relationship. Dia hampir, bahkan di satu sisi, dia ingin menceritakan bahwa dia pernah hampir mengambil hidupnya sendiri akibat luka yang pernah kamu torehkan yang amat sangat dalam. Di sini dia hampir tidak percaya lagi terhadap orang-orang baru, bahkan orang-orang lama yang akan datang dalam hidupnya. Tapi kamu dengan tampak biasa-biasa saja, yang tidak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, datang dengan begitu entengnya terhadap dalam hidupnya untuk mengatakan bahwa kamu minta maaf dan kamu ingin menjalin relationship dengan dia. Di sini dia masih membutuhkan waktu. Di sini kamu masih harus bersabar. Karena di sini dia akan semakin berkilau, dia akan semakin cemerlang dengan apa yang sudah kamu torehkan, luka-luka yang sudah kamu torehkan inilah yang membuatnya semakin berkilau di mata kamu. Dia akan semakin jauh lebih high prestige, jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang di sekitar kamu yang pernah kamu temui. Di sini ada The Magician. Di sini diceritakan The Magician ini diceritakan bahwa kamu pun akan melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tidak kamu lakukan. Kamu akan mengerahkan segala usaha kamu untuk meluluhkan Queen of Cups ini kembali. Di sini kita ambil pesan dari love message. Di sini ada wait, don't rush into it. Allow nature to its course.
Di sini kamu diharapkan untuk bersabar, biarkan terjadi secara alami, jangan memaksakan situasi karena apa yang sedang terjadi saat ini akibat dari perbuatan kamu sebelumnya, akibat rasa sakit yang kamu lakukan sebelumnya, jadi semuanya berpihak pada orang yang pernah kamu sakiti, kamu berubah 360 derajat, menyukai orang yang pernah kamu tolak secara halus. Jadi, untuk mengobati atau untuk menebus semua kesalahannya adalah kamu harus menunggu, biarkan semua terjadi secara alami. Jika rasional, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Cancer.